嗯。Mm. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Saya share materi dulu. Ini materinya, lalu untuk absensinya. Absensinya di chat ya. <tuh> Jadi kalau kalian isi, nanti saya apa namanya, saya lihat satu-satu. Sekarang saya saya. Saya perkenalkan nama saya Fahmi, Fahmi Rusdi, Fahmi Rusdi Al Islami. Kalian bisa panggil saya Fahmi, pengajar sistem operasi. Sebelumnya udah yang pernah diajar sama saya? belum ya. <tuh> <tuh> Mungkin apa namanya, uh, berarti ini semester tiga semuanya. Jadi saya biasanya, biasanya uh, oh ada ada yang udah. Sudah. Ini campuran berarti entah saya belum melihat. Coba ke situ dulu. Silakan diisi dulu yang sudah mengisi ininya apa namanya? absensinya bisa ketik sudah di grup chat. Ini yang join ada 27 orang. 30 ya. 30 kurang lebih berarti 20, 28 yang harusnya mengisi absen ada 28 orang. Oke, okay. ya dapat tadi banyak semasa tiba semua. Tapi yang udah batung kan mata kuliah lain. <tuh> Permisi pak. Iya, yeah, silakan. Permisi pak. Iya, yeah, halo. Iya. Yeah. Iya yeah, dengan siapa? Abdul ya. Yeah. Lalu tolong mungkin untuk apa namanya agar komunikasi kita bisa lebih mudah, bisa tolong ini buatkan ya benar IF itu informatika, informatik ada kan ada TI ya informatik ada SI ada TI. TI itu Information Technology. Kalau misalkan SI adalah Information System. Kalau yang apa namanya IF itu Informatik. <tuh> Mungkin bisa dibuat grup, grup chat di Telegram, jangan di WhatsApp karena WhatsApp sudah penuh, tapi kita skip kalau telegram agak luas ya untuk open, untuk dipin juga bisa banyak agak banyak gitu. Oke, okay, ada 26 orang, good. Ah, semangat nih. Biasanya dia pengen dia absen itu banyak susah. Ini 28, ada dua orang lagi yang belum. Kita yang join ada

Oke, kalau gitu kita 27. Ya, saya coba panggil nama-nama yang sudah isi ya. Ada Heidi di Hadi, Hadi Angka Ujana Teja, ada Muhammad Iqmal Irfansyah, ada Sandy Aditya Di Putra, Maulana Yusuf, Putri Melina Sari. <tuh> Oke, okay. juga. ada Khairiasa Syahriya, ada Jalu Arya Nugroho, Syahla Fatihah Fatiha, Salahuddin Abdul Ajis, Muhammad Iqbal Rahman, Haba Hoi, Delia, Delia Putiasabrina Sabrina, Yazid Syaki Irsyad, Delika Karoma, Amanda Mahardika Saskia, Ahmad Hidayat, di Yazki Arta Putra Wijaya, Fania Ayu Putri Nuryadi, Ahmad Nathan Firdaus, Dafa Faizuddin Aknaf, Ahmad Fari Raihan, <coughs> Anlian Marcelino, Syahrul Faiz Ramdani Ramdhani, Persetia, Aulia Fitriyamadani, Madani, Abdurrahman, Zawira, dan Romi Fadli. mungkin sudah semua sih bisa dibilang ya tinggal tinggal yang belum belum apa mungkin lagi loading oke kita masuk ke materi aja <tuh> ini bukan perkenalan perkenalan. ya karena pertama kali ini pertama kali apa namanya kita ketemu poin pertama sih join dalam meeting Zoom <coughs> dalam mata kuliah sistem operasi. Oke, nama saya Fahmi, saya pengajar dosen sistem uh, operasi, mungkin ada juga nanti kalau apa? Arsikom, apa ya? arsitektur organisasi komputer. Lalu ada lagi tipografi yang sebelumnya aku, saya pernah ngajar, mungkin nggak ketemu kalian, saya nggak tahu kenapa, mungkin diganti. Ah, matematika diskrit sama ini linear Belum saya pernah ajar. <tuh> Oke. Okay. Nah, perkuliahan. Di sini kita perkuliahan melakukan uh, dua platform, yaitu Open Course sebagai main platformnya, eh sorry, e-learning sebagai main platformnya dan Open Course sebagai uh, Secondary second second dari platformnya. <tuh> nah, jadi main e platform kita e-learning, jadi semua nanti saya upload mata kuliahnya juga di situ. Untuk UTS UAS pun juga sama. Nah, untuk open course sendiri, ini kalian bisa akses juga. Kalau kalian yang bisa dibilang uh, mau apa ya, mau cepat-cepat nggak usah kuliah terus-terusan gitu ya, cukup pakai open course. Info ke saya nilai UAS-nya itu apa? Tapi jangan jangan coba-coba untuk apa sih namanya uh, di set sekarang ya maksudnya kalian uh, apa namanya bilang Pak saya mau pakai open course aja gitu. Open course itu kalau kamu pengen bilang oh, oke okay, saya mau pakai open course ya itu kamu bilangnya kalau kamu sudah submit UTS UAS saya, Walaupun belum ada UTS UAS kalian bisa udah langsung ikut apa namanya UTS UAS di situ. Ada materi di situ sama ini. Cuman di open course ini lebih Uh, membahas banyak uh, apa namanya sistem operasi untuk uh, apa Ubuntu ya. Nah kalau saya lebih ke lebih ke apa combine lah uh, antara Ubuntu dan Windows. <tuh> Jadi ada permintaan dari wakil rektor, wakil, wakil rektor karena untuk uh, kebanyakan mungkin untuk Ubuntu itu jarang ada yang pakai. Bisa dibilang mungkin nggak ada kali ya. Kalian nggak kenal Ubuntu itu apa. Mungkin hanya orang-orang SMK yang awalnya pernah belajar kali ya. Waktu kenal Ubuntu untuk yang kuliah atau yang sekolah-sekolah biasa mungkin nggak pernah. Jadi supaya memudahkan nanti dalam <coughs> perkuliahan kalian juga ya. Memudahkan kalian juga nanti untuk berkarir ke depannya memudahkan kalian juga kalau dapat mata kuliah dari Propono karena dia pakainya Ubuntu bukan pakai Windows. Jadi saya coba untuk combine ada beberapa yang uh, apa namanya? menggunakan dua dua OS tersebut. Cukup <tong> ya, materinya banyak tapi nggak apa-apa bagus. <tong> Lalu buka referensinya. Buku referensi ini saya pakai. Saya pakai dua. <susuk> Satu punya propono itu sendiri. Jadi sistem operasi konsep membuat Linux OpenRT, Room Android, pakai punya propono. Kedua adalah, eh, jadi Zaid Omega ya. Jadi sistem operasi teori dan praktek ya lebih. Jadi kalau saya lihat teorinya lebih banyak di Zait, tapi untuk prakteknya lebih banyak di Proton. Seperti itu. <tuh> oke, okay, nextnya. Nah ini uh, untuk Zoom sendiri kita. Zoom ini sama aja yang e-learning atau yang uh, standar yang biasanya kita gunakan. Di sini ada masih menggunakan kita di sini ada UAS 30%, ada tugas 30%, 25% itu UTS, ada 15%. Kalian bisa lihat ada UTS itu cuma 25%, ada tugas 30 ya. Jadi saya harapkan kalau kalian cuman mengisi kehadiran UTS puas tugasnya yang enggak ya sayang sekali gitu ya Karena udah buang-buang waktunya tadi buang sayang Karena udah ikut kuliah cuman nilainya kurang gitu. <tuh> jadi jangan apa namanya untuk tugas diharapkan jangan pernah terlalu karena yang sebelum-sebelumnya banyak hadir iya UTS iya tugas apa kehadir kehadiran iya sampai tugasnya itu belum itu sayang banget kalau saya singkat saya kasih tugas nggak ya, nggak susah susah biasa biasa aja gitu ya nggak saya nggak bikin susah kalian ya, kalau bikin tugas ya normal normal aja <tuh> nggak yang bikin ribet. lalu untuk yang selanjutnya open course itu sendiri di itu kehadiran nggak ada enak sebenarnya kalau ini udah nggak kuliah aja gitu <tuh> cuman ini karena yang buatnya proponen bukan saya kalian bisa pakai open course jadi ada 40% uas 40% OTS-nya 30 tugasnya 30 nah ini enaknya nggak ada ininya nggak ada absensinya <tuh> jadi cukup pakai apa namanya open course selesai Dan senilai kita di sini ada dari A sampai dari E sampai A kalau saya bisa bikin untuk Uh, poin itu nilai itu ada satu soal ada dua poin berlaku untuk tes uas jadi ketika kalian nanti apa namanya uh, ada soal dijawablah semaksimal mungkin ya semaksimal dan nyambung jangan enggak nyambung gitu, karena harus saya kasih nilai poin kalau memang masih nyambung tapi tidak tepat masih berhubungan dengan sistem operasi ya saya kasih nilai satu kalau enggak ada udah nol jadi, salahnya dua <tuh> di sini ada e 0 sampai 40 d 40 sampai 55 c 55 sampai 65 c plus 65 sampai 70 b 70 75 b plus 75 80 a itu 80 90 saya harap kalian minimal paling dapat b ya jangan ada sampai c lah. <tuh> b 75 harusnya sudah dapat karena saya selalu buat soal itu sesuai yang ada di presentasi saya jadi nggak kalian baca aja pasti ada semua jawabannya di situ. Oke di sini how to get grade A. nah ada, di sini ada jalan pintas ada shortcut yang kalau kalian mau bikin apa namanya mau dapat nilai A, silakan buat buku tentang sistem operasi isinya apa aja terserah atau kalian mau bahas tentang Android <tuh> nah, itu seperti apa dari A sampai Z minimal 200 halaman kalian share ke saya file dokumennya nanti saya juga akan apa namanya kolaborasi dengan profono untuk isi bukunya seperti apa maksudnya saya minta supervisor ya kalau ini benar salah gitu <tuh> nanti untuk nilainya akan eh, apa namanya eh, kita jadikan status semua secara manual. <tuh> nah. Nah, di sini kayaknya saya masih pakai Ubuntu yang 1604. Untuk kuliahnya, untuk kuliah sistem operasi kan dibutuhkan laptop dan sistem operasi Windows dan Ubuntu lebih tepatnya sebenarnya. Ini untuk yang punyanya versi Proponya sih. Ubuntu 1604 atau yang terbaru juga is okay, nggak apa-apa. Karena nggak beda-beda jauh banget. Akses ke internet, ini karena dulu waktu kita masih ya sama aja sih. Offline, online. Sekarang juga kan hybrid ya. Akses repository atau kalau kampus. Uh, Update space hard disk yang besar mungkin sekitar 1.2 GB maksudnya sih cuma hanya buat, kalau kalian buat untuk praktek, nanti kan kita praktek juga ya apa namanya belajar mungkin ada install Windows dan Ubuntu, mungkin Ubuntu nggak gede cuma 30 giga cukup tapi kalau misalkan Windows itu kan agak cukup besar ya, paling enam 60 misalnya <tuh> at least ada kalian minimal di di laptop itu ada 200GB Nah, mungkin 100 kurang lebih 70 sampai 80 juta itu buat praktek. Nah, kita masuk ke materi sistem operasi. Nah, apa yang kalian tahu tentang sistem operasi gitu? Yang kalau secara gamblang, secara mudahnya operasi itu apa sih? Sistem operasi, sistem operasi ya Windows, Android, Ubuntu, ataupun eh, apa namanya Linux ya, <tuh> atau ataupun Linux gitu. Paling mudah memahaminya ya apa namanya aplikasi yang digunakan untuk mengoperasikan sebuah sebuah apa sih namanya sebuah komputer, bukan komputer sih, sebuah tools lah. <tuh> Karena kalau secara gampang semua operasi secara ini hampir semua pasti ada sistem operasinya gitu ya. <tuh> walaupun nggak walaupun GUI-nya apa namanya uh, base-nya beda-beda gitu. Mungkin ada yang base-nya pakai Windows, Linux, Android gitu ya. Seperti itu tapi kalau secara ininya definisi dari buku sorry <tuh> sekumpulan software yang mengatur sumber daya di hardware komputer dan memberikan layanan bagi program komputer. Nah, itu inovasi. Penting, penting nggak nih? Penting ya. Kalau nggak penting, kalian nggak akan bisa menggunakan hardware tersebut gitu ya. Contohnya kalau kalian model apa, sistem operasi. Yang paling simpel kalau kebutuhan sehari-hari ya handphone, ya laptop, sehingga handphone ataupun bukan yang awalnya bukan Android pun sebelumnya ada Nokia, ada Nokia pakai Symbian, uh, terus si siapa namanya Sony, Sony eh, Ericsson ya Sony Ericsson pakai pakai Java, terus ada lagi BlackBerry saya lupa nama OS-nya apa. Paling simpel gitu. Ataupun ada TV, kalau yang mau TV itu juga sama. Itu juga termasuk OS, tapi yang lebih lebih rendah lagi gitu. <tuh> nah, kalau Wikipedia, apa artinya? Penangkap lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai diamond untuk program komputer tanpa sistem operasi pengguna tidak akan dijalankan program aplikasi pada komputer mereka. Nah, uh, nah disini nah sini sebagai diamond, Daemon itu nanti ini eh uh, kayak sebagai virtual lah, semacam virtual. <tuh> Nah, kalau secara mengolah sumber daya yang terdapat pada sistem komputer menggunakan sekumpulan layanan ke pemakai sehingga memudahkan dalam memudahkan dan menyamankan serta memanfaatkan sumber daya tersebut. Nah, fungsinya apa gitu? Fungsi itu ya ada input, output, alokasi memori, sistem dan lalu sistem operasi juga berfungsi sebagai perantara antara program dan komputer hardware. <tuh> yang tadi kita sudah sebutkan di sini ada contoh-contohnya BSD, Linux, Mac OS, Microsoft, Windows, IBM. IBM mungkin kita nggak pernah melihat, ya, kecuali ada di, ada di ada di perusahaan biasanya. Oke, ini bisa di Lalu next, tujuannya apa? Ada tiga, efisiensi. Ada efisiensi, ada kemudahan, dan kemampuan berevolusi. Efisiensi berarti memungkinkan digunakan secara efisien, kemudahan, mudah digunakan, kemampuan berevolusi. Nah, sistem operasi pasti ketika di apa namanya dirancang, dibuat, mempunyai kemampuan untuk dapat berevolusi. Maksudnya ada versi selanjutnya selanjutnya gitu. <tuh> nah, tugasnya apa nih di manajemen sistem operasi gitu ya? Ada prosesor manajemen, ada memori manajemen, device manajemen, storage manajemen, application, dan user interface. Nah, untuk proses manajemen, dia <tuh> berfungsi sebagai pengelola pesan. Apa namanya? mendapatkan tugas atau dalam pesan ke apa dan teruskan ke CPU ya CPU itu yang prosesornya lalu di manajemen memori untuk koordinasi data keram ataupun penyimpanan sementara ataupun penyimpanan permanennya di management menyediakan antarmuka antar perangkat yang berhubungan ada storage management berfungsi mengarahkan penyimpanan data permanen application aplikasi uh, apa komunikasi standar antar penangkap lunak dan komputer user interface antar muka pengguna uh, apa antar, antar muka dan komunikasi dengan komputer jadi kalau user interface itu ya di Windows ada ada UI nya <tuh> ada UI nya uh, ya Linux juga ada kalau dulu ada Linux ya, cuma command line doang sekarang ada UI nya juga macOS juga ada Android, terus Windows tablet atau Windows Phone juga sama. Nah, fungsinya apa fungsinya si operasi ini? Ya. Tadi manajemen sekarang fungsinya melakukan booting. Standar kayak booting tuh ketika kalian nyalain laptop, nyalain komputer, dinyalain proses booting melakukan tugas-tugas komputer, ada uh, mulai berbagai peripheral kayak mouse, keyboard, uh, Bluetooth, WiFi, atau lagi uh, headset, menyediakan antarmuka pengguna, misalkan baris perintah, ada baris perintah, ada antarmuka berapa setuju, ya? kalau baris perintah biasanya mungkin di habiskan dan gaji juga sih ada di beberapa OS atau kayak Cisco, Cisco itu biasa perintah, kalau sekarang udah enggak. Kalau Mikrotik, Mikrotik, ah, Mikrotik enggak ada ada komen lain cuma ah, dia ada dua jenis, tapi lebih banyak ke UI-nya. <tuh> lalu ada, lalu yang keempat menangani sumber daya seperti memori komputer berbagi waktu dengan CPU oleh berbagai aplikasi atau perangkat peripheral. Menyimpan file, ya menyimpan file itu kayak apa namanya edit, simpan, copy, cut ya. Menangani kesalahan oleh sistem operasi butuhkan penanganan kesalahan oleh sistem operasi jadi ada preventif ketika ada sebuah error gitu. Kalau misalkan kayak apa contohnya? tiba-tiba baterai habis tapi uh, dia di recovery gitu. Di recovery uh, tugas-tugasnya yang yang apa namanya? yang kalian sedang kerjakan tidak langsung adalah itu terhapus. Itu termasuk uh, fungsi dari sistem operasi. Nah, komponen ini apa di dalamnya ada kernel. Kernel ini perangkat lunak penghubung antara apa namanya? Hardware dan si uh, hardware dan software, jadi hardware dan sistem operasinya. Tapi nanti di atas ada lagi, yaitu ada namanya driver ya. Driver itu buat sama fungsinya sama untuk komunikasi, cuman bedanya kalau kernel secara apa namanya secara umumnya untuk mengolah secara umum. Kalau yang kalau yang device yang drivernya buat untuk secara spesifik eksekusi program. Nah, berarti menjalankan atau apa ya, menjalankan program atau men, apa ya, merang ya sama aja. Ya. <tuh> Lalu ada interrupt. Interrupt ini adalah sebenarnya interrupt itu lebih ke apa sih namanya? Kalau kalian tahu interaksi kan, kalau ada di ini sama. Kalau kayak lagi ada apa di discuss, maksudnya adalah eh, apa namanya mendahulukan sesuatu hal yang penting dahulu gitu yang dianggap penting jadi ketika lagi sedang running apa running itu dihentikan sementara dimasukkan ke memori sementara didahulukan yang lebih penting dulu seperti itu lalu ada di sini ada dua mode yaitu support fast mode dan protected mode nah apa itu support fast mode digunakan oleh kernel sistem operasi untuk tugas-tugas tingkat rendah yang membutuhkan akses tidak terbatas ke perangkat keras seperti mengenakan bagian bagaimana memori tulis dan dihapus dan komunikasi dengan perangkat seperti kartu grafis kalau protect mode adalah uh, digunakan hampir segala sesuatu yang lain aplikasi yang beroperasi dan beroperasi akan hanya dapat menggunakan perangkat keras melalui komunikasi dengan kernel yang mengatur segala sesuatu dalam mode supervisor contohnya itu apa namanya uh, ketika ketika komit kali dijalankan, maka secara otomatis menjadi surface mode dia lagi jalan surface mode nah kalau misalkan masuk ke biosnya fi-nya adalah protected mode ya jadi lebih simpelnya apa sih namanya uh, lebih gampang meng ini ya kalau protected mode itu kemana pas waktu pas waktu masuk ke bios karena ketika masuk ke bios masuk bios itu kan diprotek ya kenapa diprotek karena supaya tidak apa sih namanya uh, tidak apa ya, tidak salah lah kalau orang yang nggak paham kan mungkin salah set salah pencet otomatis dia akan ini kan akan error ketika dia lalu windows windowsnya tiba-tiba berubah nggak bisa atau kayak contohnya kayak untuk apa namanya storage-nya tadinya mode apa namanya SATA atau write on itu jadi Aki kadang suka pengaruh juga oh nggak bisa kebaca nih buat yang loadernya seperti itu kalau <coughs> surface, for surface mode itu bagaimana mengendalikan memori tulis dihapus dan komunikasi ke perangkat seperti kartu grafis memori virtual nah ini memori virtual adalah memori yang dipakai ketika Oh iya, Amanda. Oke. Okay. ada pertanyaan, Pak. Laptop saya ada dari Ahmad Hidayat. Model lama dengan spek rendah boleh menggunakan untuk varian lain dari jangan versi yang lama, iya nggak apa-apa kok, nggak uh, apa-apa boleh pakai versi yang lebih lama, boleh yang lebih baru juga nggak apa-apa, harusnya sih tetap masih bisa ya. Paling mungkin kayaknya ubun itu itu yang terbaru, kayaknya paling kayaknya masih bisa. Kayak model i3 Code eh kartu saya nggak tahu belum lihat lagi di ini. Harusnya sih tetap saya ingat saya dia model prosesor N sekian Intel tuh masih masih bisa gitu pakai Ubuntu. Harusnya sih selama lamanya Intel masih bisa support sama nah, Ubuntu, mungkin di RAM-nya aja kali. Selama nya perlu dinaikin aja, mungkin kira-kira ada 8 GB lah minimal. Enggak <tuh> apa-apa yang penting sebenarnya yang kita nanti terapkan kembali aja boleh pakai Ubuntu versi juga boleh ataupun kalian pakai apa namanya? Uh, distro yang lain juga boleh, cuman kadang terkadang perintahnya berbeda. Jadi mendingan supaya lebih memudahkan pakai Ubuntu aja. Nah tadi memori virtual. Nah ini memori virtual. Kalau yang kita lihat sekarang ada laptop, eh, laptop apa ya, handphone yang ada external memorynya gitu. Menarik sebenarnya sih. Nah, saya belum lihat secara ini ya konteksnya gimana apa dia sama seperti model modelnya Linux gitu karena kan yang punya memory virtual baru Linux ya <tuh> walaupun sebenarnya di Windows juga ada gitu tapi memory virtual itu sebenarnya memori yang diambil dari hard disk ya jadi misalkan kalau dulu itu kenapa ada memory virtual karena dulu kan namanya kecil-kecil terus butuh RAM gede ini. jadi dia ngambil ke si hadis. Contohnya kalau dulu waktu zaman saya butuh apa namanya ekstrak butuh RAM yang lebih besar dikalikan dua kali biasanya RAM 2 giga, uh, memori virtualnya berapa swap memorinya berapa buat tambahnya Atau misalkan di 4 di 8 Misalnya seperti itu. <tuh> Jadi fungsinya seperti itu. Jadi uh, buat apa dia ngambil dari intern dari storage uh, di laptop semakin harddisknya semakin bagus ketika dia pakai atom semakin apa namanya semakin cepat juga semakin nggak terlihat bahwa itu lagi pakai ini lagi pakai memori virtual tapi kalau pakainya harddisk ya pasti kelihatan <tuh> multitasking Multitasking ini adalah uh, dapat mengerjakan sesuatu secara uh, mengerjakan dua pekerjaan dalam satu waktu. Walaupun sebenarnya bukan satu waktu sih, lebih tepatnya sekuens pergantian apa berurutan bukan gantian, sequence, berurutan, cuman waktunya itu karena cepat jadi seakan-akan satu waktu. <tuh> Oke okay. di sini ada konteks switching. Nah apa itu konteks switching? Konteks switching itu adalah proses pembelian kontrol antara kernel dengan aplikasi biasa. Jadi, aplikasi biasa. Jadi ketika apa sih namanya? Dan ketika ada pada aplikasi mau mau dipakai, mau menggunakan. Contohnya kalian lagi buka Word, terus kalian mau buka lagi mau running apa namanya YouTube di browser. Nah, disitulah konteks switching berjalan. ya. Jadi ada apa namanya pembelian kontrol antara kernel dengan aplikasi. Oh, pertama lagi buka tiba-tiba kalian buka apa namanya execute open Chrome. Di jadi proses apa namanya konteks switching yang mana si apa si kernel ini ngasih info apa namanya ke aplikasi ini silakan pakai kontak ke CPU gitu kan itu untuk melakukan uh, alang romnya seperti itu. Lalu di sini ada lagi kooperatif <coughs> multitasking. Ini adalah apa ya, mode awal yang diatur alokasi waktu untuk program. Nah, oh, mode awal yang diatur alokasi waktunya. Jadi sebuah mode yang mana dia akan udah di udah di, udah di ini udah di apa sudah setiap waktunya jadi dia akan terus akan terus apa berulang berulang terus seperti itu bagusnya apa bagusnya kalau ada apa namanya ada aplikasi yang lain dia nggak bisa nggak akan bisa masuk ke situ ya maksudnya ada aplikasi-aplikasi yang tidak menguntungkan tidak akan berjalan di situ <tuh> Nah, di disebutkan dalam mode ini ketika kandal diberikan ke program oleh kernel, program dapat dijalankan selama program diinginkan sebelum sebelumnya secara walaupun sebelumnya secara eksplisit mengembalikan kontrol ke kernel. Nah, ini berarti bahwa program jahat atau program yang berfungsi tidak hanya mencegah program lain dari penggunaan CPU. Jadi bagusnya adalah mencegah program lain menggunakan CPU, cuman hanya itu aja. Lalu ada lagi <tuh> preemptive Nah, kalau yang ini adalah untuk memastikan bahwa semua program diberi waktu di CPU. Nah, kalau ini lebih lebih ininya. Jadi ya semua dapat uh, dapat kebagian waktu, maksudnya waktu itu jadi setiap aplikasi yang mau ini tuh perlu ada penjadwalannya gitu ya ketika ini dapat penjadwalan, di-execute ini bisa jalan, tapi kalau enggak, enggak akan bisa jalan. Mungkin bisa masuk idle dulu, dipaksa, dipaksa-paksa masuk idle dulu karena nggak, karena waktunya enggak ada, ataupun yang proses sebelumnya itu tidak berjalan. <tuh> Lalu ada access disk dan file system. Akses nah, access disk ini berarti kalian bisa akses ke hard disk-nya. Kalau file system ini adalah apa ya, uh, file yang hanya dapat dibaca oleh apa operating system tersebut kayak contohnya kayak Windows ini ada NTFS ada NTFS FAT32, terus kalau saya banyak lupa <tuh> jadi kalau kalian yang sering-sering format hard disk itulah di situ banyak ininya jenis-jenis dari file sistemnya. dan itu enggak hanya semua, enggak semua operasi bisa enggak semua operasi sistem bisa membaca, kecuali punya Linux aja yang bisa, apa Ubuntu eh, Linux aja yang punya tunang Linux yang hampir semua bisa membaca file sistemnya. walaupun cuman hanya dibaca doang nggak bisa, nggak bisa operasi yang lain seperti copy, apa namanya untuk di copy, untuk write nggak bisa cuma buat aja. Nah, device driver nah ini perangkat lunak spesifik pada komputer yang dikembangkan untuk interaksi dengan perangkat keras. saya bilang ya, bedanya device driver sama kernel. Kalau kernel adalah komunikasi untuk dari OS ke motherboardnya, ke jenatalnya. Kalau device drivernya lebih ke spesifik yang ada di si laptop tersebut kayak misalkan WiFi kalau Windows pasti ada WiFi-nya ada USB-nya ada webcam-nya ada touchpad biasanya seperti itu, itu networking jaringan apa sih namanya uh, ya jaringan ya jaringan atau apa, apa sebutannya ini ya jaringan jadi salah satu komponen apa sih ada jaringannya karena apa untuk berhubungan dengan uh, apa namanya dengan uh, printer ataupun bisa untuk berbagai berbagai sumber daya berbagai sumber daya pada yang lainnya. Ada printer, ada wireless, ada scanner. Dan terus lalu di beberapa jaringan juga apa namanya uh, mengizinkan sumber daya dari komputer yang diakses transparan seperti SSH. <tuh> nah, security. Nah, kalau untuk komponen operasi itu juga security yang biasa standarnya cuma hanya privilege dan non privilege. Maksudnya uh, privilege itu buat password dan dikasih password dan tidak dikasih password. Walaupun ada lagi fitur yang lain, biasanya ada feedback tergantung dari biasanya additional application yaitu ada namanya apa sih namanya buat audit ya jadi gua di di sini kita bisa melihat file ini kapan diaksesnya, terakhir kapan di siapa yang mengakses, nah, terus seperti itu juga. <tuh> nah, terus selanjutnya ada sistem di sini ada real time, multi user, multitasking single tasking, terus terdistribusi distribusi dan real time berarti uh, sistem operasi yang yang berjalan pada saat itu juga <tuh> biasanya men, apa namanya menstresasikan pada algoritma schedule atau penjadwalan sehingga mereka dapat mencapai waktu yang deterministik Nah, tujuan dari OS ini adalah respon yang cepat dan dapat diprediksi untuk berbagai kejadian. Nah, multi-user berarti OS ini dapat digunakan oleh banyak user. <tuh> sistem sharing dan sistem server di internet dapat dikatakan sebagai sistem multiuser karena banyak pengguna mengakses komputer dengan cara berbagai waktu atau sharing time. Jadi, ya, tadi disebutkan ya secara di internet dapat dikategorikan sebagai multi user. Jadi contohnya ya kalau kalian akses ke Google seperti itu juga. Akses ke Gmail persamaan itu multi user ya. Multitasking dan single tasking. Nah, tadi yang udah kita bahas juga sebelumnya. Multitasking ada yang multi text yang apa namanya dengan ini ataupun single tasking yang hanya satu satu apa namanya? hanya dapat mengerjakan satu pekerjaan selalu dapat menyekam berbagai pekerjaan sekaligus. Lalu adanya sistem operasi sistem terdistribusi. Sebuah sistem operasi terdistribusi mengatur sebuah kelompok dari komputer yang independen dan membuat mereka tampak seperti satu buah komputer. Nah, ini <coughs> dengan perkembangan jaringan komputer memungkinkan sambungan dan komunikasi mereka membangun distribut computing. Nah ini dikompetensi di, di, terdistribusi oleh lebih dari satu mesin. Nah biasanya, contohnya apa ya? Contohnya adalah bisa seperti uh, apa sih namanya? Virtual desktop ya. <tuh> Virtual desktop itu dia nggak dia ya bukan apa namanya bukan desktop satu-satu gitu tapi bisa dibilang sistem yang terdistribusi gitu jadi kalian bisa punya desktop tapi itunya ada di ada di apa namanya ada di server semua lalu selanjutnya dia sistem embedded nah sistem embedded adalah sistem yang dirancang digunakan dan komputer ataupun yang ada terembed maksudnya terembed tuh ya ada cuma di situ aja gitu ya kayak ada PDA, personal personal desktop assistant, ada lagi namanya Open URT juga sama, ya simpelnya kayak router board lah termasuk itu juga itu sistem embedded yang sistem yang kemarin di situ aja gitu. Palingnya simpel apa sistem embedded kalau di kehidupan sehari-hari microwave, nah juga sama, nah, ada tombol-tombol juga. <tuh>. Nah, contoh yang lain, contoh sistem operasi di sini ada Unix. Ada Unix ini, uh, Unix Lite. Jadi awal permulaan ada sistem operasi adalah ini, Unix. Menggunakan bahasa assembler, lalu digunakan dengan bahasa C, eh, bahasa B, berbasis bahasa BCPL. Nah, di situ diganti dengan bahasa C. Ininya apa namanya, bahasa pemrogramannya. BSD dan turunannya. Jadi BSD itu adalah seperti apa sih namanya? grup ya. Perusahaan grup. yaitu itu punya turunan ada freebsd, NetBSD dan OpenBSD. Terus selanjutnya ada OXX yaitu buat si Apple yang sekarang kita sebut mungkin macOS Mac OS. Lalu ada Linux dan GNU. Nah, GNU lalu ada Google Chrome OS yang baru-baru ini nggak baru-baru banget mungkin beberapa di beberapa tahun ini ya lalu ada Microsoft Windows yang paling banyak yang dipakai nah itu aja nah secara sejarah nah sejarah sistem sejarah sistem operasi berawal dari tahun 1940 yang mana pada tahun 1940 itu ya komputer itu hanya dibuat sebagai untuk semua single tax ya seperti kepala atau ya. cuma untuk satu pekerjaan aja dia ya udah cuma gitu aja gitu nggak ada nggak ada OS-nya jadi pada tahun 1940 itu belum ada OS gitu punya cuman standar perintah cuman bisa cetak cetak aja. Gitu. Nah pada tahun 1950 baru mulai dikembangkan, di apa namanya, dikembangkan karena supaya untuk lebih digunakan. <tuh> nah pada tahun 1960, berarti kurang lebih ada 20 tahun ya, 20 tahun kemudian, barulah awal dari eh, sistem operasi itu menampakkan di, eh sorry, sorry sorry, sistem operasi belum nampaknya sampai awal tahun 1960 di sini belum muncul sampai 1960. Tapi di 1960 lebih dikit, <coughs> lebih dikit. Jadi ada 1966 muncul cuman hanya baru yang standar ya yaitu bahasa masih menggunakan bahasa mesin jadi standar awalnya itu kan bahasa mesin masuk ke assembler bahasa mesin bahasa assembly semi semi mesin sebenarnya bahasa assembly itu yang lebih lebih mudah lah habis bahasa mesin um, assembler baru bahasa tingkat tinggi ya. Nah waktu itu baru hanya terjadi apa namanya di gate 0 dan satu kartu punch card ya. Lalu pada tahun kesuburan juga ada namanya OS 360 digunakan sebagai komputer besar sebagian besar komputer mainframe IBM di awal tahun 1960 termasuk komputer yang menolong NASA untuk menolong Indonesia ke bulan uh, walaupun tahu benar panggilan NASA ke bulan ya <tuh> lalu nah sampai di tahun 1966 juga itu OS itu dilengkapi dengan program library Nah, disambungkan dengan link di program di program user untuk apa nih? Untuk membantu operasi tertentu seperti input output terus kemudian membuat kode komputer yang dapat dibaca sama manusia. Nah, dari awal sini baru operasi sistem modern bermunculan bakal bakalnya. <tuh> nah, di ini kan tadi secara umum sejarah demokrasi ini mainframe-nya untuk yang mainframe itu PC besar ya PC PC yang ya buat server lah yang kalau kalian cuma bisa lihat kalau ke ke kantor-kantor tuh biasanya ada ke bank terus yang perbankan tuh ada sih. <tuh> nah pada tahun 1950 Walaupun belum ini, tapi udah ada pelopor di bidang operasi, ada fitur-fiturnya, yaitu ada interruptnya, udah mulai ada interruptnya, proses batch, interrupt, output, input, buffering, retasking, spooling, runtime library, link loading, dan program untuk menurut catatan di file Lalu pada tahun 1959, <tuh> nah ini muncullah ada namanya sistem operasi SERP dilepas sebagai t -t -t integrated untuk IBM 704. Jadi ada nama simulasi set untuk untuk QFS-nya itu IBM 704. Selanjutnya di mainframe 709 7090. Walaupun harus digantikan dengan ini ya, apa namanya? mainframe mainframe yang lain. Nah, di 1960 <tuh> OS, uh, tiga, si IBM OS 360 mereka akan sebuah OS untuk semua produk yang menjadi sangat penting kesuksesan dari sistem 360. <tuh> Jadi si sistem 360 ini ya mempropori konsep bahwa semua kursi dapat mencatat semua penggunaan sumber daya. Kalau di Windows berarti kayak text manager. Kalau di, saya nggak tahu di Ubuntu itu apa itu. Kayaknya masih command line. Kalau di Mac OS itu monitoring system. Nah, alternatif sistem operasinya itu ada CP67 untuk s 3667 Nah, di sini juga sistem operasi lainnya digunakan di seri mainframe IBM S3 itu jadi si device-nya itu ini, device-nya itu si IBM kayak misalkan kayak misalkan kalian punya laptop atau adalah ada Acer Asus tapi OS-nya macam-macam. Itu ada apa namanya? DOS, DOS, TSS, bos BOS ya, basic sistem system. Ada ECP, Allen Program, termasuk berapa sistem non ABM ada MTS, Music, sama Orville. Nah, <tuh> 1960 an Kantor Data Corporation mengembangkan sistem operasi dengan nama Scope di tahun 1960 untuk prosesinya nya Untuk 1961, eh, uh, apa namanya, Siapannya? Bureau Corporation perkenakan B5 B5000 B, B B5000 dengan sistem operasi MCP Master Control Program. Dan pada ini juga di sini disebutkan ya. Apa namanya? MCP adalah sistem operasi pertama yang ditulis secara eksklusif dalam bahasa tingkat tinggi. 1970-an bekerja sama dengan University Minnesota sistem operasi Kronos yang selanjutnya disebut dengan Nos dikembangkan oleh awak 1970-an dukung batch secara simultan dan penggunaan time sharing. Lalu di akhir 1970-an mengembangkan uh, kontrol data dan University of uh, Illinois mengembangkan sistem operasi Plato yang menggunakan display plasma panel dan jaringan time sharing jarak jauh. Di sini platform juga cukup inovatif karena ada fitur real time chat game dan grafis multi user. Lalu di sini ada apa Unified. Nah, si Unified ini membuat komputer komersial pertama yang dengan sistem operasi ASIC Nah, di sini ESEC adalah sistem operasi yang berbasis pada batch yang mengatur dengan drum magnetik ya. Kalian masih oh, uh, uh, kalian enggak enggak ngerasain pakai ini ya. Test at disket ya. <t -cat> Saya juga enggak ngerasa dikit disket. Ada beberapa disket disket dulu. Disket kecil sih bukan yang besar. Lalu ada lagi uh, Unifact membuat real time juga ATB dan sistem mendukung time sharing skala besar yang, diturunkan dari turunkan dark mode system. Lalu di akhir 1960-an hingga akhir 1970-an kemampuan hardware sudah banyak berevolusi termasuk juga software. Dan di mana dapat berhasil di porting agar dapat berjalan lebih dari satu sistem. Nah, baru masuk ke mikrokomputernya. Mikrokomputer itu ya seperti device yang kalian pegang ya, laptop, PC, termasuk tab juga termasuk. <tuh> nah, PC DOS adalah awal sistem operasi untuk personal komputer yang berupa command line interface. Nah, awalnya macOS dari Apple menjadi sistem operasi pertama menggunakan grafik uh, bikin User Interface dan banyak fitur seperti Windows dan Icon dan Icon kan kemudian menjadi ciri-ciri uh, GUI ya. Lalu di sini ada 1960 an Terus sistem operasi awan cukup menonjol adalah CPM yang didukung oleh banyak komputer awalnya mirip-mirip dengan M-DOS juga ya. Kayak DOS. Kalian tahu DOS? DOS itu ya saya pernah ngelihat DOS itu waktu oh, lap pentium berapa ya pentium tiga atau pentium dua nah itu pada awal m itu berarti tahun 1980-an. Lalu ada versi IBM-nya dari M2 dikenal dengan IBM DOS atau PC DOS di tahun 1980-an. Nah, kalau Apple Oke. Okay. Nah, Apple ini karena sudah meninggalkan versi sebelumnya lalu memperkenalkan Apple Macintosh komputer dengan inovatif, inovatif graphical user interface. Jadi dengan interface yang apa ya? lebih lebih modern. Nah, di situ juga ada namanya CPU Intel 80386 yang 32 bit kemampuan paging, lalu apa namanya mengembangkan operasi SIM Microsoft ini menggunakan sistem DMS Digital Equipment Corporation dan disitulah apa namanya menjadi dasar Windows NT ya Windows NT menjadi dasar dari sistem operasi Microsoft. Nah Steve Jobs adalah salah satu manajer Apple yang memulai next komputer ini yang menggunakan sistem operasi next step. Nah untuk yang pertama tersebut juga ada Steve job yang menggunakan next uh, next step kemudian dibeli oleh Apple dan digunakan bersama dengan tidak lalu si macOS ini turunan dari si BSD menggunakan kode yang sama. Lalu, selanjutnya di tahun, oh. nah, kalau junior project sendiri untuk yang Linux itu diawali dari aktivis aktivis yang bernama Richard Stallman, yang tujuannya adalah membenar, untuk membuat software yang benar-benar free gitu ya. Jadi, ya, Linux itu awalnya sama dia, Unix, karena awalnya Unix itu ber berbayar yang punya hak cipta jadi ada beberapa Linux yang berbayar kayak Red Hat termasuknya juga ada beberapa fitur yang maksudnya free-nya ada yang enterprise-nya juga ada jadi Genuine Project secara umum sangat sukses untuk memiliki fungsi berbagai hal dari si Unix ya. nah di tahun 91 <tuh> nah ini baru nih uh, sorry saya ya, ini apa namanya Uh, koreksi bentar. Ini ada Linus Torvald. Ini pengdiri Linuxnya. Kalau ini yang Unixnya, ya, Richard Stallman. Richard Stallman ini untuk yang Unix apa namanya Unix GNU Projectnya. Untuk yang free nya Kalau yang si ini dari yang satu ada apa nih, Linus Tronfault, yang membantu untuk banyak pelajar lawan untuk melalui internet. Nah dia melepaskan versi pertama dari kernel si Linux. Nah, habis itu di merger dengan company GNU untuk membentuk sebuah sistem operasi yang komplit. <tuh> Maka disebutnya biasanya Linux GNU gitu ya. Nah. Oh, udah terakhir. Lalu eh, <tuh> Ibaratnya software distribution ini dengan BSD adalah turunan dari Unix juga, disebarkan dari University of California yang dimulai pada tahun 1970-an. Nah, biasanya disebar dan bebas diporting di porting di berbagai komputer. Makanya BSD ini akhirnya membuat beberapa di PC seperti FreeBSD, NetBSD, dan OpenBSD. Oke, selesai mata kuliah, mata kuliah kita pagi hari ini. Sampai sini dia mau ditanya untuk materi sistem operasinya. Paham semua? Gak bubar semua kayaknya. Paham semua ya? Ada yang mau ditanya nggak? Mungkin belum ya. Lalu untuk nanti ininya perguruan kita untuk yang uh, offline ya, mungkin saya akan info di grup chat ya. Saya info satu hari sebelumnya. Mungkin berarti yang tadi hari Selasa atau hari Senin. Kalau emang ini masuk, berarti kita masuk. Seperti itu. <tuh> Jadi kalau untuk ini mungkin kita akan untuk praktek dengan virtual, virtual bisa pakai virtual bisa langsung sih. Cuma kita lihat nanti di kita bisa pakai labnya ya. <tuh> tapi better ya memang kalian bisa pakai bawa device masing-masing. Takutnya antara labnya nggak muat. Kalau kita pakai tapi softwarenya bisa. Saya biasanya pakai VirtualBox, box. Hmm. Saya kita nanti kan kita bakal pakai contohnya install Windows. Windows-nya boleh pakai Windows 10 boleh atau Windows 7 yang lebih ringan. Sama dengan uh, Linux. Atau nanti kita coba untuk install uh, di virtual box itu dua. Saya lupa nanti masih gagal sebenarnya. Kita coba. Dua apa sih namanya, dua, dua OS ya. Linux dan Windows. Jadi ketika running dia ada pilihannya mau pilih masuk ke Windows atau ke Linux. Gitu. <tuh> Oke, okay, terima kasih Amanda. Yang lain, paham ya? Jadi, eh, mata kuliah kita, iya mempelajari apa itu sistem operasi. Bagaimana kayaknya isinya ada apa aja. Seperti itu. Diam, belum Absen coba kita lihat. Oke, 31 good. Oke okay, udah join semua sih udah udah masuk semua ya tiga orang kalau selfnya ada 33, puluh ada 31 puluh Oke okay, kalau nggak ada ditanya. Pak saya bertanya Pak. Boleh. Ada di chat Pak. Ada chat ya. Oh di chat. Oh, oke. Okay. Saya bertanya ada nama berapa eh Sebenarnya kalau untuk apa namanya ventilator, ventilator. Sebetulnya ada ventilator. Begini, kalau untuk mengatasi kalau panik. Coba uh, siapa namanya Sahrul. Uh, isu jadinya apa yang kamu hadapi ketika kamu install si Windows 10? Enggak bisa keyboard tidak berfungsi kah? Mouse-nya atau touchpad-nya kah? Touchpad kah? Oke. Okay. Tidak terbaca ya. kebiasaan pentoinnya keyboard, mouse dan touchpad itu tidak terbaca. Nah, jadi gini, biasanya itu kalau Windows 10 ini kan agak sedikit rewel ya kalau saya Kenapa rewel? Ketika ada banyak upgrade version, otomatis beberapa beberapa vendor harus ngeluarin driver lagi gitu. Kalau beda dulu kayak kita pakai Windows 7 ya, 7 tuh jarang banget update driver kalau nggak benar-benar error gitu. Jadi Windows 7 itu maksudnya yang enak lah nggak rewel. Ada Windows 7 sekian baru nggak jadi masalah, nggak ada masalah sama ini. Tapi kalau Windows 10 kalian harus sering-sering cek misalkan uh, kalian udah install ulang di apa namanya terpakai <coughs> pakai bootable apapun ketika sudah berhasil mau keyboardnya nggak mau touchpad keyboardnya nggak mau berarti dicoba untuk menggunakan apa namanya Uh, ini intern apa eksternal eksternal keyboard gitu ya karena kan perlu diinstal karena kalau diinstal mouse nya yang nggak tidak bisa ya nggak bisa juga gitu kan nggak ada output inputnya <tuh> dua iya kalau misalnya instalasi Windows itu kan nggak tidak ada hanya menginstal drivernya aja gitu dia kan packaging-nya semua jadi satu ya better mendingan diinstal ulang lagi gitu jadi kalau apa namanya sahur bisa coba untuk diinstal ulang lagi ya. ataupun baiknya gini sebelum di apa namanya dicoba untuk update biosnya dulu di situ di situ di device kamu ada fitur bisa update bios enggak contohnya kan gini kalau saya sih belum laptop terus sih belum nemuin tapi laptop yang model sekarang sih yang kayaknya baru-baru itu ada namanya ketika kalian masuk ke bios itu ada yang update update firmware gitu kan. Nah, jadi kalian download dulu, masukin ke masukin ke flashdisk, habis itu dari flash disk pun dicolok, baru masuk ke BIOSnya bisa kebaca di situ. Di situ kebaca, baru diupdate. Coba diupdate dulu dari situ untuk ke BIOSnya dulu. Nah, baru nanti untuk ke apa namanya keyboard mouse touchpad itu dari si Windows Windows 10-nya. Harusnya sih kalau touchpad mouse di mungkin ini kali ya apa fungsinya mungkin secara fungsi gesturnya enggak tapi kalau fungsi normalnya kayak klik harusnya sih bisa gitu normal-normal aja seperti itu cukup jelas Sahrul jelas Pak jelas kalau udah tahu Fanto itu apa ya maksudnya saya gagal kebingungan buat table Fanto apa jenis software buat buat table yang di USB atau gimana? Ventoy uh, itu pak, jadi kayak USB table, tapi tadi si banyak OS pak. Oh gitu ya, ya. paham paham. Selama ini soalnya saya cuma hanya ngisi satu versi satu ini sih satu satu OS gitu. Saya belum pernah coba untuk satu satu apa namanya satu USB bisa diisi banyak OS belum pernah coba harusnya sih normalnya kalau misalnya cuma hanya Windows 10 aja keyboard keyboard tuh pasti berfungsi mouse kalau touchpad mungkin berfungsi ini yang biasa maksudnya yang cuma klik kan biasanya dari gesturnya ya misalkan dibesarkan dia bisa zoom kecilin gitu ataupun dengan finger tuh Ya, seperti itu sih. Kalau coba untuk di ulang dulu, tapi jangan jangan single ini aja, single apa namanya, single Windows. Kalau saya bisa ngisa apa namanya pakai media, kalau kalian bisa coba untuk install di apa namanya ke webnya gitu ya, bisa ketik apa sih itu saya lupa. Uh, install Windows 10. Biasanya dari web Windows 10 sendiri ngasih tahu ini aplikasinya, media terusnya, terus dia nanti punya ikutin step nya Nanti dia akan ngeformat sendiri si apa namanya, ngeformat sendiri test disk-nya, Habis itu baru dia nge download, booting sendiri. Software normal sih kalau dari bawaan Windowsnya. Saya belum pernah pakai yang bawaannya dari luar dari Windowsnya. <tuh> seperti itu. Kalau so, kalian ke kampus, ke WP kampus, colok buat bikin buat tabelnya. <tuh> Oke, okay, ada lagi yang mau nanya? Tidak ada. Ini kalian di kampus atau di di rumah masing-masing pak. Oh, yudah, apa deh, apa deh? Oh iya, dia nggak apa-apa. Lebih suka ke kampus atau lebih suka di rumah? Di kampus pak. Di kampus ya. Rumah oh, di rumah ya. pak. Di rumah pak, soalnya kampusnya jauh. <laughs> eh, di mana rumahnya? Saya di Kediri, pak. Waduh, Kediri Jawa Timur. Iya pak. Oh, iya sih benar. Kalau memang dari jauh ya lebih enak di sini. Lebih kalau yang memang jauh ya lebih enak di rumah. <tuh> oh iya, saya mau tanya sama kalian. Kalian kan termasuknya yang apa ya? Uh, yang udah ngerasain kuliah jarak jauh. Enggak enaknya apa? Sama enaknya apa gitu. Mau tanya deh saya pengen jawab pak boleh boleh nah saya Abdurrahman Jari kalau online itu nggak enaknya kita nggak bisa berbaur sama teman-teman langsung gitu nggak bisa ngerasain kuliah beneran gitu malah, malah pernah ditanyain sama tetangga saya pak kamu kuliah kamu kuliah di mana man gitu saya jawab di Tangerang bu gitu kan tapi lah kok nek oma terus lah kok di rumah terus jadi tenanan opo enggak gitu. gitu pak jadi ya iya aku beneran kuliah atau cuma apa sih gitu kayak gitu iya. rasanya cuma iya iya benar-benar iya -benar. dulu saya juga pernah ngerasain bukan ngerasain sih beda sih konsepnya bedanya saya dulu pernah awal masuk kampus itu kampusnya itu eh, apa ya Kampusnya itu sepi, gitu ya. memang bukan bukan universitas, tapi sekolah tinggi sekolah tinggi wajar lah, jadi gitu kan kalau kalian tahu namanya dulu ada BSI ataupun sekolah tinggi yang lain kan biasanya memang nggak sebanyak universitas ya yang terlihat biasanya hidup gitu kan kampusnya bisa dibilang kayak hidup belum jam gitu apa luar luar kampusnya kalau di situ kan yaudah. udah. Kalau yang masuk-masuk enggak enggak gitu ya cuma rasanya kurang ini aja sih akhirnya bisa pindah pindah kampus lagi yang keduanya sih kalau itu malah overload seperti <laughs> itu. <tuh> kalau yang lain yang lain ini kan dari Abdul Rahman ya sendiri mungkin yang dari sekitar Jabodetabek. Ini kan ada yang dari Jawa atau mungkin mungkin punya kebiasaan berbeda dengan yang Jabodetabek. Ada yang bilang sih dua-duanya. Ada yang bilang dua-duanya, ada yang bilang di rumah Putri Melina. Putri Melina ini di mana tinggalnya? Bener sih, aman ya kena macet. Jabodetabek, betul. Nah, karena macet, Apalagi kalau lagi musim hujan ya, sebenarnya saya agak-agak <tuh> agak ini kadang kalau lagi hujan lagi udah macet di jalan takutnya malah telat gitu kadang. <tuh> <tuh> Oke, kalau nggak ada, gak ada pertanyaan yang lainnya. saya oh, dari begal. Tujuh kayaknya ini banget nih. <tuh> Sering kehujanan kalo... ada lagi pak? Apa? itu kalau open class gitu kita nggak perlu ikut zoom 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 kuliah pak betul maksudnya nggak, nggak perlu nggak perlu ikut zoom zoom lagi tapi intinya gini uh, pastikan kenapa saya bilang kalau kamu belum sampai tahap tahap akhir mata tahap si uasnya kan itu materi udah bisa kamu akses dari sekarang udah kamu iya, bisa pelajari dari sekarang udah kamu bisa kerjain uts uasnya nya dari sekarang. Artinya apa? Kalau kamu memang itu pun bisa diulang-ulang terus gitu uts uas nya sampai nilai kamu bagus gitu kan. Iya Pak. Artinya jadi kamu boleh konfirmasi ke saya kalau kamu sudah selesaikan UAS-nya atau minimal UTS-nya deh gitu. Kamu Pak, saya udah ngambil UTS-nya udah ada selesai dari ini. Nanti saya minta Prof Ono untuk apa namanya ekstrak nilainya untuk masukin nilai kamu ke apa namanya ke kuliah kita gitu. Kalau misalnya belum jangan coba-coba. Kenapa? Yang sebelumnya saya pernah bilang ke mahasiswa sebelumnya yang senior kalian, kalian boleh pakai dua platform. Kita pakai dua platform. Terserah kalian mau nyaman yang mana. Akhirnya apa? Mereka sebagian banyak nggak masuk lebih banyak coba untuk ke si open course Cuma di open course ini kok kondisinya kok nggak ada kabarnya gitu loh. Nggak ada kabar dalam arti ini mana nilainya, mana ininya gitu. Jadi dalam, saya takutnya kalau kalian ngambil di apa namanya di open course malah tidak bisa malah nggak bisa diselesaikan karena materinya cukup banyak dibandingkan punya saya karena nggak mungkin diulas semua di sini. <tuh> iya iya banyak banget di open course ya. ini pak. Materinya itu lebih banyak Uh, iya. terus apa namanya soalnya juga lebih banyak kalau itu kan pakai pilihan ganda ya kan kalau ini pakai SI. Jadi kalau kamu udah dapat OTSnya kabarin saya. Saya confirm pakai ini nanti next-nya puasnya juga sama seperti itu. Terus kalau pakai open class itu per nggak perlu nulis buku-buku sama bikin bikin ini apa? Nggak perlu. Software-software itu nggak Buat, perlu ayo. nggak perlu pak nggak perlu jadi gini di open course itu sebenarnya sama aja kayak kayak apa kuliah gitu kayak kuliah cuman bedanya materinya udah ada semua di situ udah ada di dalam iya kayak kursus gitu pak iya kayak kursus kayak ya sebenarnya kuliah itu kan kurang lebih kayak kursus sebenarnya <laughs> cuman bedanya ketika kuliah itu kalian dapat ijazah kalau kursus nggak ijazahnya. ada yang sertifikat gitu loh pak kalau misalnya kalian kuliah ya kalian punya gelar akademik kalau kursus nggak ada kurang lebihnya ya kurang lebihnya seperti itu sih <tuh> jadi kalian pastikan aja ambil semuanya eh, apa namanya UTS-nya udah kabar nikah saya uas juga dan jangan juga apa saya UTS-nya ngambil dari open course terus uasnya saya ngambil dari materinya bapak gitu kan ya jangan, jangan begitu juga kalian kalian rugi gitu loh kenapa ruginya ruginya otomatis saya akan ngambil nilai dari kehadiran kalian yang mana kehadiran kalian tuh kurang gitu loh terus ada lagi nilai nilai, -nilai tugas ya apa ada lagi tugas yang saya kasih juga gitu kan kalau kalian ngerjain tugas otomatis nilainya juga kurang gitu kurangnya terlalu banyak jadi hmm. mendingan ambil salah satunya aja mau ambil yang mana ataupun memang mau fokus ke konversi ya nah, oke okay. sebenarnya waktu itu kalau kalian mau fokus bisa sebulan selesai sebulan dua bulan itu selesai. Oh gitu sebulan, kita kan ikut satu kuliah kan ada enam bulan ya kurang lebih kurang lebih enam bulan sama uas uasnya harusnya itu selesai sih semuanya. Itu sih jadi sebelum enam bulan sudah selesai di kalian punya enam bulan sisa waktunya buat ekspor yang lain. Oke, okay, terima kasih, Pak. Iya. Yeah. ada lagi tercinta dari begal iya sih benar yang pulang malam-malam begal kemarin selama pandemi enggak ada teman sekarang udah mulai lagi <tuh> oke okay. ada yang mau tanya lagi yang lainnya saya mau nanya pak tapi pertanyaannya nanti aja di grup telegram ya pak ya di sini aja saya saya ini agak-agak susah ininya sekalian Oh iya Pak, saya belum masuk Open Course, Pak. Tapi hmm. di kontrak belajar Open Course ini, ada yang namanya tugas gitu, Pak. Nah, ini tugas dari Open Course atau tugas yang Bapak berikan di perkuliahan, Pak? Oh, itu beda. Jadi gini, uh, tugasnya yang kan telepon Open Course itu kan, kita kan, apa namanya, telepon utama kita kan sebanyak e-learning. E-learning, nah Open Course itu adalah secondary sebagaimana ini buat penambahan loh. Kalau kalian misalkan, mungkin dari dari sebagian kalian tuh nggak apa sih namanya macam-macam orang opichi. yang berpikirnya ada yang ah e. yang penting yang penting DNA ini ya gitu kan maksudnya kalau saya berpikir dulu yang penting saya ini masuk eh, yang <syùwan> penting <Thousandanta> <Sand> saya ngejalan yeah. tugas utas uas terus eh, ada <susinha> nilainya gitu kan ada yang seperti itu ataupun yang penting yang penting apa namanya uh, ngejalan UTS sama tugas nggak perlu pakai masuk ada juga orang berpikir gitu ada orang berpikir buat apa sih masuk kalau emang bisa belajar sendiri gitu kan ada beberapa orang kan berpikirnya seperti itu ataupun ada yang pengen cepat-cepat lulus gitu kan karena dengan adanya open course kalau kalian ngambil di open course gitu kan misalnya ada materi-materi di mana semester semester atas semester lima semester selanjutnya terus kalian walaupun memang belum lengkap semua gitu ya di situ ya kalian udah ambil semua. Nah, itu apa namanya bisa jadi modal kalian ketika nanti ada mata kuliah itu di semester atas, kalian nggak perlu ngambil kuliah lagi, cukup dari situ aja. Seperti itu. Jadi cukup dari situ aja, tinggal kalian lapor ke dosennya bahwa ini saya sudah ambil Karena itu kan memang agreement yang diberikan dari pihak kampus kan. Kalau ada mahasiswa yang kalau ada mahasiswa yang ambil open course nilainya belak, termasuk seperti dia ngambil kuliah, tapi kalau untuk kuliah itu sendiri, dari dosen-dosen ini juga ada tugas yang lain seperti itu. Oke, oh, ya, Pak. ]kan. terima kasih Pak. Iya. Nah di Open Course nanti tinggal kalian daftar aja pakai email kalian masing-masing. apa? Saya juga daftar kok. <tuh> Kadang ada beberapa yang mungkin pengetahuan saya sama itu kan yang buat propono ya kan beda jauh <laughs> jam terbangnya juga beda jauh jadi ya apa namanya uh, tinggal gini aja tinggal di combine aja ada pertanyaan lagi dari Putri Meliana Sari Pak yang perkuliahan hybrid di matkul bapak bagaimana kebijakannya satu kalau hybrid ya seperti yang tadi dibilang ya hybrid itu apa namanya untuk Uh, yang kita kan ada ada kebijakan untuk uh, online untuk offline itu kan offline itu untuk ada itu empat kali kalau nggak salah gitu kalau yang jauh termasuk bisa online <tuh> kalau yang offline nya empat kali pertemuan jadi mungkin saya akan bagi dua kali sebelum OTS dan dua kali sebelum puas gitu. Seperti itu. Sama yang tadinya sudah saya sharing juga sebelumnya ada nilai-nilai yang apa namanya ada porsi-porsi yang kalian lihat, ada porsi-porsi inilah, ada kehadiran, ada apa lagi ada tugas, ada OTS puas itu yang perlu kalian perhatikan sih. Untuk yang lain-lainnya, normal-normal aja, biasa-biasa aja. Saya nggak terlalu apa ya. Saya bukan dosen yang apa yang namanya strik ya atau dosennya harus begini harus begitu enggak sih <tuh> yang santai-santai aja ada saja belajar kan lebih enak kan pelan-pelan tapi masuk karena saya lebih suka dari dulu belajarnya kayak gitu pelan-pelan tapi masuk gitu jadi kadang saya lebih suka belajar ya udah tapi kali kuliah belajar sampai rumah buka di buka buku dikit sebentar tutup lagi kayak gitu modelnya kalau saya <tuh> ada lagi Memang kalau yang apa jadi dosen kayak gimana biasanya Putri Melia, Meliana. Oke sama, iya kurang lebih sama sih. Kurang lebih ya, itu kenapa sih dari situ ada porsi namanya tugas 30 persen supaya apa? Supaya nilai kalian itu nggak jatuh gitu loh ada kenapa uasnya cuma 25 persen gitu kan jangan sampai hanya ketika ujian uh, ni, ujian adalah sebagai nilai akhir gitu kan jadi itu sebagai tentang kera kalian ketika kalian kalian ketika di uasnya itu jatuh makanya saya bilang harusnya sih kalau saya, saya nggak pernah bikin soal yang rumit ya maksudnya soal saya sesuai apa yang ada di presentasi saya tinggal kalian baca harusnya sih minimal dapatnya 7. 780 tuh ada semua di situ.nya kalian baca aja. Seperti itu. Nanti untuk yang e-learning UTS, UTS UAS-nya kalian bisa submit di e-learning juga. Ada waktunya di situ biasanya. Ada waktunya dan biasanya saya gebinga tuh. Saya udah kasih waktu lama masih nggak bisa juga <laughs> oke okay. untuk penulisan buku diberikan sebelum dicetak lagi penulis buku itu diberikan sebelum ditetap dilihat dulu sama bapak dan pak ono atau sudah approve dari penerbit baru di sel. Yang saya tahu sebenarnya sih memang belum pernah. Cuman yang info yang saya tahu dari Pak Ono, ketika ada kalian pengen buat buku, otomatis kalian harus buat buku selesai sebelum puas itu satu. Karena kan eh, tentang waktunya adalah selama apa namanya perkuliahan. Lalu di mana kan kita bisa lihat bahwa buku itu selesai atau enggak gitu kan. Kalian harus sharing ke kita itu. Uh, link untuk akses ke ke buku tersebut gitu. Kayak misalkan kalian bu uh, buka nih contoh sistem operasi gitu ya, misalkan sistem operasi. Kalian buka sistem operasi terus kalau di Google Drive habis itu di-sharing ke saya sama ke Profono untuk kita bisa apa namanya cek barang-barang gitu, loh. isinya itu gimana, kita arahkan seperti apa seperti ini, begini Nah, ketika itu selesai sudah sampai selesai 200 lembar minimal 200 lembar pas 200 lembar nggak usah dilebihin habis itu itu sebelum ah, maksudnya sebelum uas ya uasnya kita kasih OTS uasnya sebelum kita kasih 100 gitu kalau isi itu kan kita karena kita dampingi kita lihat ya harusnya sudah valid gitu. seperti itu dan untuk penerbitannya itu baru nanti dari Prof Ono yang apa ya bisa dibilang kita minta bantuan pelakonnya yang punya koneksi untuk menerbitkan buku sih kan banyak tuh dia kenalan kenalan ini banyak ada beberapa karena ada juga beberapa dosen yang sudah melakukan seperti itu juga <tuh> jadi dikerjakan aja bukunya nggak apa-apa buat buku satu sekali sekali buku apa aja nggak perlu apa ya paling gampang tuh buku tutorial sebenarnya. Kayak misalkan kayak belajar apa nih? Kali ini buat buku yang kedua sembar. Misalkan buku pembelajaran pemrograman, oh susah nih. SQL ataupun apa yang kalian dapat gitu ya? Kalian dapat dari tiga apa dari berapa buku kayak combine jadi satu. Sebenarnya kalian beli buku buku sistem operasi tiga, tiga buah dari Propono dari ini satu lagi dari siapa gitu. terus kalian ambil satu lagi mungkin ada ebook yang bisa bisa banyak ebook berkembaran tuh ebook sistem operasi sistem kayak ambil satu sudah kalian susun aja semuanya jadi satu berat gitu nah sebelum kalian susun kalian bisa bisa apa sih namanya menganalisis kalian bisa menulis apa sih yang mau diisi gitu di dalam tuh gitu. kalian pikir aja sendiri gitu Berangan-angan sendiri aja, oh saya mau nulis ini nih, oh tentang sistem operasi kan. Berarti pengenalan sistem operasi, isinya apa sih, definisi, terus uh, tadi kan kita lihat ya, sejarahnya gimana, tujuannya apa, komponennya apa, ini apa. Terus dua, maksudnya struktur, uh, apa namanya, struktur sistem ah, operasi, terus desainnya, arsitekturnya, kesininya. Terus nanti bab ketiga itu apa? Taruh lah 10, 10 bab gitu kan ya. 10 atau 7, 7 bab. Kalau setiap 7 babnya adalah kurang lebih berapa sekian halaman. 19 halaman, gitu 11 atau 12. Atau, iya bukan 12. Kalau 12 aja, 7, 12 x 7 belum. Jadi 12 12 x 7, 7, 4 masih masih belum mungkin sekitar 20 halaman per babnya eh per bab itu ke sedikit ya banyak kalau saya kurang lebih segitulah 20 halaman per bab atau 20, apa namanya 30 halaman per bab ya itu cukup <tuh> nanti barulah tawan kalau saya juga lagi nyusun cuman lagi masih stuck <tuh> waktunya belum ada lagi lagi berusaha menyusun <tuh> Karena apa bagusnya apa? Buat kalian kalian dapat royalti nama kampus ada mahasiswa yang bikin buku jadi baik gitu kan. Lalu seingat saya kalau kalian buat buku itu buku itu bisa menjadi pengganti kalian skripsi juga seingat saya. Jadi kalian nggak perlu bikin skripsi lagi gitu. contoh kayak mau bikin apa sih tentang belajar dunia web gitu kan. Kalian ngambil dari banyak, banyak banyak beberapa buku plus kalian ngambil dari dari misalnya tutorial dari web kan banyak tuh bikin web gitu apa apa. Jadilah 20 hal 200 halaman. Itu juga bisa juga seperti itu juga. Yang penting kalian menulis dengan bahasa kalian bukan copy paste ya. Bukan diketik ulang juga ya. <laughs> Gitu ya jadi jangan di copy paste juga gitu jangan diketik ulang tapi diketik dengan bahasa kalian sendiri karena nanti kan ketahuan kalau kalian nggak uh, ini, ya. kalau kalian kalau kalian tidak ini sendiri apa menggunakan bahasa sendiri karena buat jangka panjang ya kunci tadi nanti kalau kalian atau ambil S2, S3, bukunya kan akan terkesalah ada F, terus di ketika sudah ambil S3 atau S2, setelah itu lima tahun kemudian ternyata ada terbukti bahwa buku itu adalah duplikasi lagi ya, nah bahaya, bahaya buat citra kalian dan dan niat kalian gelar kalian bisa dipertanyakan nanti. Jadi simpel sih kalau kalian punya waktu, apa apa coba aja. Dulu saya belum. Dulu waktu saya itu kuliah, zaman saya nggak pernah disuruh buat buku. <laughs> saya bikin jurnal, iya. Bikin penelitian, iya. Saya dulu bikin penelitian sama dosen, sama dosen batan, iya. Jadi, jadi dosen apa sih? dosen temporary, buat temporary dosen apa ya part time kali ya <laughs> saya nggak tahu nama dosennya maksudnya dosen kontrak lah lebih tepatnya ya bukan dosen tetap bukan dosen tetap di situ terus dia, itu memang peneliti dari PNS ya PNS karena nggak mungkin PNS di dosen jadi paling punya hanya dosen ngajar biasa itu bisa terus ditanya sama dia lu bisa bikin ini nggak oh, coba bisa pak ayo deh kita buka buat penelitian tentang Uh, budidaya ikan nila. Nah, padahal ngambilnya teknologi, tapi budidaya ikan nila. Jadi yang dibuat adalah terus untuk menganalisa apa namanya, terus untuk menganalisa kalau kita melakukan budidaya ikan nila tuh hidupnya berapa sih dari sekian ribu bibit yang kita beli gitu Sekian ribu bibit yang kita beli sekian ini terus dalam waktu sekian itu dapatnya berapa begitu. Ya, ya dosen tamu benar. <laughs> Sebagai dosen tamu. Ingatnya kontrak eh, sorry, kalau di apa namanya perusahaan biasa kan cuma ada permanen freelance kontrak part time ya. Bisa dosen tamu benar. <tuh> jadi dosen tamu yang, ya iya benar jadi dosen tamu yang ngajar, itu kan ada beberapa kan praktisi yang di dosen tamu di beberapa kampus datang ngasih seminar ngasih ininya apa kuliahnya <tuh> oke okay. ada lagi mau ditanya kalau tidak ada kita akhiri perkuliahan pada pagi hari ini <tuh> jangan lupa untuk join ke ini baru 21 orang harusnya ada yang belum join join ke ini ya minta sama Putri ya Putri Melia sistem operasi gabungan <tuh> karena saya kadang suka buat info juga ke sini info ya info kita mau offline atau online dan info juga kalau ada hal-hal yang lain <coughs> Baik, kalau gitu saya cukup kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak.